Sebagai seorang doktor, saya nak kongsikan ilmu berkenaan asal-usul macam mana boleh terciptanya pembuatan vaksin ni. Dia berasal daripada ilmu pengetahuan mengenai tubuh badan kita. Salah satu daripada ilmu tu yang juga dipinjamkan daripada Allah SWT, immune response. Dia terbagi kepada dua, innate immune response dan adaptive immune response. So kalau innate ni maksud dia adalah immune response yang general, tetapi adaptive adalah immune response yang spesifik. Dia ibarat kata kalau dua-dua ni adalah peluru untuk melindungi badan kita untuk tembak segala patogen, segala benda asing, microorganism, virus, segala benda-benda yang jahat yang tak sepatutnya ada dalam badan kita. Yang innate ni adalah sistem yang pakai pistol, tembak mana jahat tembak, mana jahat tembak, 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 tembak. Okey. Tapi adaptive system, adaptive immune response adalah seperti peluru berpandu. Dia target, dia tembak, dia kejar sampai dapat. Itu maksudnya senang fahamlah. Secara umumnya, innate adalah general, adaptive immune response adalah spesifik. Cerita tentang vaksin adalah berdasarkan ilmu Allah yang kita pelajari tentang adaptive immune response. So dalam badan kita ada sel-sel yang bertindak sebagai innate immune response ni. Seperti contoh, pelindung kita adalah kulit, mucosa layer. Itu adalah pelindung-pelindung utama daripada segala microorganism, benda-benda asing. Itu kalau secara innate. Kalau secara adaptive ni, dia spesifik kepada bakteria-bakteria tertentu, virus-virus tertentu, patogen-patogen tertentu berdasarkan memory system. Untuk adaptive system ni, dia punya proses dia akan ambil masa yang lama. Dalam masa 7 hari sampai 10 hari untuk develop antibody. Dan bila patogen datang dalam badan kita, badan kita akan proses detect. Dia akan detect, okay, ini benda jahat. Dia akan proses, dia akan tandakan benda ni sebagai benda jahat supaya tim-tim askar dalam badan ni boleh attack dia. Sistem adaptif ni, dia akan mengeluarkan, dia akan menggunakan B cell dan T cell untuk mengeluarkan satu proses yang dipanggil pengklonan plasma cell. Plasma cell ni akan create antibody. So benda ni ambil masa yang 7 hari 10 hari lah. Kalau mula-mula dapat dalam masa 7 hari 10 hari tu, tak boleh nak attack lagi sebab belum ada sistem antibody yang di create untuk lawan patogen. Bila dah ada activation daripada plasma cell, dia proses okay, dia ada keluar antibody. Antibody ni diklon, dia klonkan antibody untuk melawan, dia klonkan juga memory cell untuk simpan. So memory cell ni fungsi dia untuk simpan memory kalau next attack, future attack, benda yang sama datang, kita dah ada standby peluru berpandu yang spesifik untuk dia. So, kalau memory cell dan antibody plasma cell ni dia bekerja, dia menghancurkan patogen-patogen, benda-benda asing dalam badan kita. So, berkenaan dengan vaksin dan booster, okey, dia berdasarkan ilmu yang kita belajar tentang proses antibody tu, dia keluarkan, dia dicipta dan dia matikan, dia target. Vaksin ni untuk mempercepatkan proses yang saya kata 7 sampai 10 hari tu, dia cepatkan attack patogen ni semakin cepat. Jadi cepat untuk lawan, cepat untuk bunuh. Vaksin ni dia memang fungsi dia macam tu. Vaksin ni adalah contoh kepada patogen yang telah diactivate dan direcognize oleh sistem badan kita. So bila badan kita dah tahu, okey, kita akan proses antibody. Proses antibody, proses memory cell. Memory cell proses, so next attack dah ada memory, dah boleh lawan. Okey, itu yang dilakukan oleh vaksin. Kalau booster pula adalah berkenaan virus-virus, coronavirus yang cepat mutasi, cepat sangat virus ni dia kembang biak, dia dah jadi sesuatu virus yang lebih hebat. Body kita waktu pertama kali jumpa Omicron, Delta, Lambda semua ni, dia belum kenal lagi. Dia hanya ada memory berkenaan dengan yang paling asas punya. So, fungsi booster ataupun penggalak ni adalah berkenaan dengan Omicron, berkenaan dengan virus-virus yang baru yang dah dimutasi ni, kita bagi recognize kan. So, body kita dah recognize, bila kena, dia akan react kepada patogen tu. Jadi, secara simplifiednya, proses vaksin adalah proses kita membantu sistem imun kita untuk membuat antibody dan membuat memory cell. Future attack badan kita boleh detect dan badan kita boleh terus react dengan benda-benda tu. Benda ni adalah ilmu Allah yang telah kita pelajari. Bukannya kita reka-reka, bukannya ajaran Yahudi ataupun apa. Saintis-saintis Islam yang telah memulakan proses-proses pengkajian, eksperimen semua adalah pakar-pakar, ulama-ulama, tokoh-tokoh Islam kita dulu.
Jadi saya harap kita hentikan segala caci maki, stigma, benda-benda yang negatif, dan kita cuba untuk saling bantu antara satu sama lain dan berdoalah semoga COVID ni segera selesai, segera hilang. Okey? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.